kita tambah Yasin dan pengertiannya, huraiannya. Sama juga dengan bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih kepada kita bila pagi Jumaat. Biasa masyarakat kita ni kalau pagi Jumaat semangat nak pergi masjid sebab nak sujud sejadah. Betul tak? Kenapa nak pergi masjid? Ah, pagi Jumaat ni kan sujud sejadah. Apakah sujud itu yang menjadi motif, menjadi tujuan, ataupun ayat yang dibaca itu menjadi tazkirah yang perlu didengar pada pagi Jumaat? Dua surah itu, surah As-Sajdah dan surah Al-Ata' alal Insan, surah Ad-Dahri itu menceritakan perjalanan hidup manusia. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah ada di kalangan manusia ini suatu masa dulu dia tak ada? Kita menjawab betul, makmum jawab belakang. Bila imam baca, imam tanya, betul, kita tidak ada dulu. Kalau kita bermula daripada ada, daripada tak ada ada. Lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabil. Kemudian Allah Taala kata, aku buatmu. Bila kamu jadi, inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Tengok, Tuhan letak dah. Masuk ayat yang ketiga, Tuhan dah tanya dah. Inna hadainahu, kami beri kepada kamu jalan imma syakira wa imma kafura. Sama ada kamu syukur atau kamu kufur. Kemudian inna atarnahu, panjang lagi lah ayat. Yang nak di sini tuan-tuan muslimin dan muslimat, banyak berfikir kepada kejadian-kejadian makhluk Allah Ta'ala itu. Jadi kalau kita baca balik kepada surah An-Nisa yang dibaca tadi tuan-tuan, tanda surah An-Nisa ayat 36 yang dibaca oleh Al-Fadhil Tuan Imam tadi, wa'budullah wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemudian di akhir sekali disebut tentang nafkah yang panjang di situ, kerana sesuai sangatlah bila Tuhan suruh buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada apa ni, keluarga yang terdekat, maka diajar kepada kita supaya bersedekah. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna nas bil bukhli. Ayat ini saya teringat pada satu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dia panggil seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Bila Abdullah bin Mas'ud datang, Nabi kata, "Iqra' alayya al-Quran." Baca Quran kepada aku. Kata di sahabat ni, "Kaifa aqra'u al-Quran wa huwa yunzil alayka?" Bagaimana aku nak baca Quran sedangkan Quran ini diturun kepada Tuhan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, aku suka dengar orang lain baca. Maka dibacalah surah An-Nisa ini daripada awalnya. Kata di sahabat ini sehingga sampai kepada ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bila sampai di sini, fakaifa idza ji'na, dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan daripada tiap-tiap umat seorang saksi. Umat dulu ada saksi dia sendiri, iaitu rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Wajibna bika ala haula syahida, dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi terhadap umat. Bila sampai di sini, tiba-tiba dia dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hasbukal an. Nabi kata, cukup. Stop baca. Nah, itu cara Nabi kalau dia nak suruh orang berhenti baca, dia kata hasbuka. Dia tak kata sadaqallahul azim macam yang kita baca tu. Nah, itu beza cara dia. Nabi kata hasbuka. Jadi kita kalau kita suruh anak baca ke siapa baca, bila kita nak suruh dia berhenti, kita kata hasbuka. Sadaqallahul azim itu akhir orang itu sendiri baca. Saya telah waktu pergi melawat negeri Cina pun terpaksa kena baca sadaqallahul azim. Dengar ada cerita sekali. Dia orang Cina ni, dia pelik dia. Doktor pakar dia tak pandai bahasa Inggeris. Dia bahasa Cina je dia boleh.
Dia ada hospital, 4 tingkat saya pergi hospital. Bila saya ada kes sakit, pergi hospital, dia masuk ubat, lama sangat jarum duduk kat situ, saya suruh dia buang. Cakap Inggeris finish pun tak jadi, cakap Arab pun tak jadi. Ayy, kata apa benda nak jadi ni, dia ni. Saya panggil doktor pakar mari sini. Habis fikir tu, lenguh dah kita duduk situ. Saya kata, doktor, dia tengok ke saya tunjuk tempat sakit ni. Saya kata, sadaqallahul azim. Oh, dia tengok, how? Dia kata, surah. Panggil habis tah, dia suruh cabut wayar. Rupanya, bahasa Arab juga kena guna-guna. Bila hilang punca, baik lain-lain bahasa, tak nak guna. Itu cerita baiklah. Jadi, Nabi kita balik pada cerita asal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila dia kata, hasbukal an, Ibnu Mas'ud binti baca, dan dia tengok, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, matanya mengalir basah air mata. Bila dia tengok Nabi kita, bila dengar ayat Quran ni, waji'na bika ala ha'ula'i syahida, kami jadikan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umat kamu, ke atas semua umat yang terdahulu sebagai saksi. Nabi kita menangis, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila baca ayat-ayat Al-Quran. Inilah dia panggil afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kita kena ingat ni. Ayat Quran Tuhan cerita kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak tadabbur Al-Quran? Apakah kamu baca Quran tidak berfikir? Ini jadi masalah. Biasanya bila kita baca Quran, kalau kita tidak berfikir, baca satu ayat pergi, satu ayat betul tajwid sebetul-betulnya, tapi isi Al-Quran yang kita baca sentuh tak sentuh dalam hati kita. Setengah orang ni kata, pasal apa dia kata, saya baca Quran macam tak jadi, dengar cerita lain-lain, oh nampak semangat pula, dengar cerita tu cerita ni jadi lain. Baca Quran tidak mengalirkan air mata. Kenapa? Sebabnya bila kita tidak menghayati isi kandungan itu, banyak sekali terdapat ayat-ayat yang menyentuh kalbu, ayat-ayat yang mencuit perasaan kita. Bila kita baca ayat tentang azab, tentang apa ini, peristiwa-peristiwa umat-umat yang terdahulu, semuanya diakhiri dengan afala yaqilun, afala taqilun, afala tattaqun, afala. Jadi semua Tuhan tanya, apakah kamu tidak berfikir, apakah kamu tidak mengambil pengajaran, apakah jadi apakah inilah yang kita tengok. Satu lagi tentang berfikir ini, tuan-tuan kena tengok 10 akhir daripada ayat surah Ali Imran, daripada ayat 190 sampai ke akhir ayat, akhir surah itu. Ayat ini juga menjemput tentang manusia kena berfikir. Suatu hari Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal ni seorang sahabat tukang azan. Asar kepada muazzin kita ni, orang panggil Tok Bilal. Saya tak tahu pula di Johor ni panggil Tok juga. Kepangkat Bilal saja. Ada Tok juga. Pak Bilal. Oh sini pak pula, setengah tempat dia panggil Tok Bilal. Kalau Bilal saja tak boleh, tukang nama orang. Dia kena ada jawatan dia tu, Tok Bilal atau Pak Bilal. Panggillah Tuan Bilal lah. Marah pula Bilal kita ni. Asalnya mari daripada Sayyidina Bilal ini, sahabat Nabi radhiyallahu taala, kerja dia apa ni, mengazankan. Suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi, cerita satu peristiwa. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dua orang sahabat datang ke rumah Aisyah nak tanya Rasulullah, nak tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, apa ke benda yang paling pelik ibu, kita bahasa ibulah pada Ummul Mukminin Aisyah, yang ibu tengok Rasulullah buat. Berat soalan tu, berat tak berat? Dia mari tanya Aisyah. Dia kata, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami benda yang pelik yang ibu tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa agak-agaknya Aisyah nak jawab? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha,
kana Rasulullah sallallahu al-amruhu kulluhu ajaba. Aisyah kata, payah nak jawab ni, kerana semua perbuatan Rasulullah pelik berlaku. Dia duduk di rumah bantu kami, macam dia ni bukan seorang Nabi, ketua negara, tolong isteri dan sebagainya. Bila masuk ke masjid, Nabi kita menjadi pemimpin, jadi imam, jadi juru tazkirah, jadi pengkuliah. Pergi tentera, dia yang paling depan sekali duduk. Itu komplit lah, lengkap. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai ikutan. Orang tak kata Nabi ni, kepada Nabi orang tak kata ikon. Ikon ni untuk orang penyanyi-penyanyi bolehlah kita kata. Apa ni satu lagi, idola, itu bukan. Bukan tak sesuai kita kata kepada Nabi. Kita kata kepada Nabi siapa? Uswah qudwah. Baik. Kata dia Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dia kata semua urusan Nabi buat ni ajabah, pelik berlaku. Satu malam dia balik ke rumah Aisyah. Adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun isterinya ramai, tapi keadilan pembahagian itu tetap berlaku. Bila mari ke rumah aku, kata Aisyah, dia minta izin dengan Aisyah. Dia kata, ya Aisyah, aku nak minta izin pada malam ini nak beribadat pada Allah. Jadi kita pun kalau malam giliran orang ni, masalah kita ni giliran tu yang berlakunya, tak ada orang lain. Kena minta izin. Dia kata, Aisyah, aku malam ni tak nak tidur, nak minta izin beribadat kepada Allah. Nampak indah tak indah kehidupan berkeluarga macam ni? Minta izin. Aisyah tengok orang yang paling cerdik, tuan-tuan, puan-puan lah utamanya. Kita belajar sirah Aisyah pada pagi ni. Apa dia jawab? Dia tak kata, silakan ya Rasulullah, ibadatlah banyak-banyak. Tak. Dia mesti mengeluarkan perasaan dia. Perasaan isteri bila duduk dengan suami, giliran pula yang jarang-jarang balik ikut turn dia, tiba-tiba tak nak tidur pula. Apa Aisyah nak jawab? Ini jawapan yang orang paling cerdik sekali dalam dunia ni. Walaupun ada manusia-manusia hari ini yang duk kutuk Aisyah radhiyallahu taala anha, jangan main-main, jangan kutuk. Kerana Aisyah ni apabila satu masa ada sekumpulan isteri Nabi yang lain, dia datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, beritahulah kepada umat Islam ni, kalau nak bagi benda-benda, jangan ikut giliran duduk di rumah Aisyah saja. Waktu duduk rumah saya pun marilah benda. Kan sahabat-sahabat suka bagi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, tak usah kata apalah. Aisyah ni binti Abi Bakar, dan Nabi kita sebut kebaikan dia yang begitu banyak radhiyallahu anha. Jawapan yang saya nak bagi tadi, dia kata, ya Rasulullah, inni uhibbu qurbak. Saya sangat suka kalau dapat duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perasaan dia. Tetapi saya juga suka tengok Rasulullah beribadat. Mantap tak jawapan? Maknanya dua-dua dapat. Beri keizinan, tapi perasaan saya suka sangat kalau boleh duduk dekat. Orang Kelantan kata boleh duduk tepek dekat, kalau pergi baik. Maka kata Aisyah, pada malam tu Nabi kita tak tidur sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun berdiri pada malam itu, waktu berdiri basah janggut dia, menangis sallallahu alaihi wasallam. Bila dia rukuk sujud, basah lantai, air matanya mengalir. Sehinggalah datang Sayyidina Bilal, datang nak azankan subuh, dia tengok Rasulullah menangis begitu kuat. Bilal terkejut, dia kata, ya Rasulullah, wa ma yubki, apa sebab tuan menangis, kenapa? Kalau sakit kenapa tak beritahu? Saya cari doktor, cari tabib. Ini tak ada maklumat apa-apa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata, ya Bilal, kaifala abki, bagaimana aku tidak menangis, waqad unzila alayyal barihah, telah turun pada aku semalam ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi tanda ayat ni ayat 190 sehingga ke akhir surah Ali Imran, yang akhirnya ayat